anak dosa. Maka terbuka di lemah-lemahnya ke makna maulid Nabi. Alinya dia terbuka lomba-lombanya, terbuka santunan anak yatim. Yang terakhir terbuka dakwah. Terbuka dakwah. Dayu bahas tu cerita tentang Nabi Muhammad. Bulat pahala ke kedai. Kepu tak perayak maulid Nabi. Cik dengar lomba beho, habisnya dakwah. Orang yang paling gad dalam dunia ini, orang yang paling mulia dalam dunia ini adalah 12 Rabiul Awal. Bahkan mulia 12 Rabiul Awal karena lahir Nabi. Rupanya mensangkut cerita dengan lahir Nabi, maka mulia 12 Rabiul Awal. Setelah 12 Rabiul Awal, dah yang paling mulia Lailatul Qadar. Alinya dah mulia Nisfu Syaban. Dah yang mulia malam Bara'ah, malam Ashura 10 Muharram. Dah malam yang mulia termasuk yang terakhir malam Jumaat. Kepa mulia malam Jumaat? Bahkan orang geyu bela ibadat malam Jumaat. Karena oh jumlah sedekah. Lombi ke yudrun. Jumlah sedekah. Hantar je pegak pengumuman. Berdoa si kurang puluh ribu. Mardoh rupiah. Ini mardoh leh terpapai. Buka. Cina kalan. Malam Jumaat pakan geyu bela ibadat. Karena menurut pendapat dalam kitab-kitab tasawuf, kiamat urah Jumaat. Kiamat urah. Urah Jumaat. Maka setiap malam Jumaat gunung ke adi, laut-laut ke adi, demakot, bahkan demakot takut singoh urah kiamat, singoh urah Jumaat kiamat. Menyemenang kiamat urah Jumaat. Demah nak ke apa Jumaat uke, apa Jumaat lusa, apa Jumaat don uke, Jumaat don lusa nya ana depan. Tapi kiamat itu hari Jumaat dan kiamat dimulai dari Kaabah. Ideh pun gegulung dunia itu. Apakah ideh pun gepukan? Maka urah Jumaat bela ibadat, malam Jumaat bela ibadat. Dekedi malam Jumaat letak ibadat, pas urah Jumaat, pas kiamat. Berarti tanya termasuk dalam husnul khatimah, penutup yang baik. Orang yang tanya, kenyan tinggal engkau. Saya dah berahnya pun malam, malam hamil, malam tengok Jumaat. Yes! Ni yang kenyan yes ni, payah tak perasaan kelayu leh. Yang menyutap lah oleh ke kan utak lah oleh. Kadang di luar kolor lah oleh ke nya. Buka. Penyemenan pakan mulia lo ulang baksud malam 12 Rabiul Awal karena Nabi mulia. Maka musangkut melahir Nabi ke pemulia. Contoh. Iji menyukam sambung dengan orang mulia ke pemulia ni Allah. Drana urinya mesti kurang mulia. Kurang mulia tu ni. Ni budak nejak si kula. Watai nejak si kula drana. Sehingga watai kacarang jid ke guru. Ikan ibu ugu. Ibu guru. Ni dua bakan tu. Ibu uci hai. Ni titel yang paling mulia menyudia Acehnya. Puta titel yang mulia ummi. Ummi. Maka untuk ikan ummi ni kau payah. Maka ni mengkahwin dengan dengku. Wadai merempak lako ihai dengku atau ihai abu atau walid ihai atau ayah. Pasti purmah dengku ihai ummi. Tapi menyukur lagi nyan dengku menyertayukan bahana kahai ummi. Menyertayukan purmah dengku payah. Nampak sungai pauh lewat kenan bak rumah sakit. Ibu daerah mata dilemeng rumah sakit ummi. Yang kenyai yang naik hai tebak rumah sakit. Dan ummi menyemenan menyelaku atau mulia tanya gepu mulia. Gepu mulia ni Allah. Contoh yang paling tu. Kulit lemah nak mulia kulit lemah. Ana kulit lemah lihat tak cahing lemah tak cok tak lahat bak paga menyukkan ik terengah iperai lihat eh. Ang ingat eh di malam bengah yang pakai dengan kulit lemah. Pakan ana mulia kulit lemah. Punya tatim tak cok tak ceruh. Ada yang butuh tak bergak kekukut. Tapi bantacok kulit limau nyawa darah begli.
darah bugleh tak pun suci, darah-darahnya darah bugleh tak ada yang butuh tunggu tak jauh tak pegat kelapik Quran. Waktu tak pegat kelapik Quran tunggu boleh malam hijum lekau. Nah orang baca Quran boleh malam pahpuit malam taqabbalallahu minna wa minkum minna wa minkum taqabbalallahu hujum kecok Quran kepudu atuhle. Waktu kecok Quran kepudu atuhle, kulit-kulit lemah kah aduh? Ane, pakan kulit lemahnya atuhle, pakan tak cok ngan Quran. Menurut ngan tanya aku? Ya, menurut ngan, menyengan gat tanya aku. Pakan awaknya yang mekat narkoba aku, ngan menurut ngan. Cik mengan ngan abu payah pasipu, pasal dia mekat narkoba. Cimungan dengan pimpinan dayah pupa saya dan mekat narkoba. Tapi karena pulungan menurut ngan. Ya, mana? Mana diri yang berbahagia hati-hati dalam memilih kawan. Jika lelah belum pegah saya. Tapi nejak kulit lemah dengku, baik ne pegah kelapik Quran, ne pegah kelapik tambo. Nantuah tambo. Analih orang lelaknya anak tak ada keturi tambo. Tambo zaman baik ibuh, gejok baik ibuh, gegoh, gepuruhung tengah. Gejok kulit lemah ke pegada, lagi rapain. Nyan menyengen jingan tambo, boleh malam ibuh lekau. Boleh malam sawo ibu dahulu ngecok ipeh tambo. Sangkira ji pegah ba kulit lemah itu yang kulit lemah pupu je popoleh malam sepot lung leh gedo ada urung sepot ma ke kamangan lawang dembu menurut ngan ya negale menyumunan nunggu pakan mulia 12 Rabiul Awal karena lahina lahir nabi contoh yang paling tolong nyulum bulu contoh ngan mangah bepa mikir leh nawon tu tinggal eh ju silap swallow padumium dia lu berawi tertori be oh siplo belum fikir tertori punya tertori lu muka kan pada awal dia muka swallow tak joy dia siplo nak berbelah kena tertori tak jahit be siplo ribe yum silap swallow tunggu siplo ribe nyo hana yum peng benda patih lu hana yum peng bakso hana yum peng siplo ribe bak orang Aceh tapi bak orang Jawa mayu. Anehnya tengku. Hai. Habis dakwah malamnya dah berangkat tajak ba Alfa Maret. Ba Indo Maret. Nyedung kan? Ha cini ja ba Indo Maret Alfa Maret nemu blo. Ni tayang tu padum pe. Ba set tet 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 ni dengan ba nyen prang. Ba tepi tepi ngena 90,500 atau 95,700 rupiah. Dejor tu. Nejuk dah pengen roh ni, waktu nejuk peng lebih. Aku pulang peng. Sab, leher dong rupiah na peng. Ba Indo Maret. Ya kan? Ba Alfa Maret peng 200 rupiah na peng. Padahal na yum lom pengnya. Itu yang badanya, pak boleh didonasikan pak. Kacau juga di. Itu yang racihkan 200 imarto ikan pak. Nggak ada kembalian coka. Siribay, berapa nggak ada kembalian. Kacau juga di. Siribay, hodan pak. Ana sotong le ne jok peng siribe cin jok kana mi obinan aya aya peng jok siribe ne ba muka ne kelawa tapi Indo Maret mateng yum 200 rupiah 10 ribe ba kamo ne mi muda ce hana yum pengnya hanta je duk ba kedai kopi tu hanta je acin ja ba kafe yang kena tulis yang ne dapu kopi rangkang kopi yang kopi-kopinya peng 10 ribe hanta je duk. Bantai dua pada pu kupi, barangkang kupi, yang kedai-kedainya, kafe-kafenya, neku kupi, ipa solang gelah. Gelah ke raya dah. Ube bi, i, merubuk lah jentera kan aja mun. Ube gelah jentera merubuk ya. Bantai jep neku sok, pet di gelang nak mata. Tata yang padumpek, 20 ribu pak. 20, iya dok. Pet di gelang nak mata. I gampung long, 20 ribu, sabah kiri, mame. Bantapa kembung nak mengjib. Tapi bantai dua pak yang mau tulis kafe-kafenya 20 ribu. Ubi gelah berujuk ajib iya lang jendera. Pet di gelang nak mata. Ilung gara-gara buklam ipak kajibnya di bandar Aceh. Sampai bunuh roh nak dengar-dengar aku.
Kerja kat lemah, aku tak tahu malu ke kursi tak kalau ke dunia, alhamdulillah kami itu bangga baju. Pun nampak long tu punya kadang dengar long. Anak dengar si malam, si orang si malam, gara-gara aku pilih pam ya. Si peluk ribe kamu nak muda aja, hanya dua lang gede, kecuali nak muda kriyat. Hidup yang sembut eh bang, tepuk gede lumpi itu. Itu yang natung langtung itu. Bahkan, ya di jemangan. Peruh di jemangan. Han tak putabah, han amangan. Ita nyuta putabah ke mameh. Iki kan ke mameh tak kata kayun. Bantan yang bagi ke jebi, ku jebi tak utmak. Peng di peluh ribe. Ala kayu, ikhlam. Bawa kupi susu bang, tepuk. Mak, tepuk. Orang tak kencang agak dipegah, kajib kah untuk angkai kuahu. Ia nyuat teh, dan ia jadi kupi sesulam. Anak kau kurang ajar, haji. Macam mana lo pegang teh yang biasa kan, ji? Maka si peluh ribe, anak yum. Tapi cina kau lo pegang. Nujok peng si peluh ribe, nublau silap swalu. Di sana silap swalunya, so-so. So tukang so swalunya. Abu apa sih, so. Abu kuta keruang so Abu luk nibong so silap swalu Mahayum swalu ya Mahay Gajah Abu namanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Abu 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 langkah dalam gate Gesuk silap Abu Jadi kena orang jahil kau ya jijik silap Pertama boleh kau pindah ya perlu Baik gadah silap Abu Baik ibluh lah kau Monyo ujian si baga-baga Pindah baik bulunya Silap swalunya Mayum pakan orang so mulia Tapi jiblo tu tilap tualonya, so udahnya dia lupa raya nak pray ke dah malah tahu. Ayat tak kira leh ke dah. Mugrib tablo, mugrib ke dah. Tablo insya, insya apa ke dah lo? Nyata leh tak dulu hebat tilap, silap ini pakai CCTV jangan dicurinya, jangan ke dah. CCTV jauh. Hanya ke dah tilap, ke dah lemoy. Waktu tablo lemoy 12, tak tahu kalau lemoy si kurun. Itu mengucu lemoy 12. Menyenyen si belah kata. Entah tahu kan si belah sepuluh dia. Si belah tuan lo tak pakar, tak lo kendo. Sabar tu si lo Jepang tak pakar, tak lo cekang. Jadi, pakan kata, tak nyosok hana mulia. Kena lo ulam bak kamu agam. Laki maha bu. Dupi yang nabak ulai kamu agam, nyanyan dupi baur agam, apa dumium dupi ya? Abih mahai mengpuluh ribai. Menyanyian si 20 ribu yang ku 20 ribu yang ilong kan anak payah belah dupi itu hambi di daerah depin punti yang nak urung pegah-pegah dupi ya saya kahana dupi ilong piuh juga kan yang dulu pegah-pegah dua kerek kali nak dupi lah heboh doku anak pray ku jawab kan saya kata kena dupi dungku kaji gantau yang kamu bawa sedui gian lo pegah mabata pray pun payah anak miara mengen Dupinya memang puluh ribu ya, sabah. Tapi so tukang sok dupinya. Di sana dupinya deku yang sok abu manan belang jeruan. Yang sok dupinya abu kuda kerung mahayum dupinya. Gesut dupi abu pelak. Ketika kesempatan kepedua dike dengkunya. Dan dia lewat dari orang ke yang. Waktu itu lewat dan dupinya menopeh tawin. Lagi tawin ke abang. Lagi orang jatuh tawaf. Bapak nak dupi abu itu. Tapi tak berdoa topi yang tak berdoa oleh kedai orang dekut tak sok oleh kedai orang. Waktu tak sok oleh kedai orang lah kedai kupi tak duk. Nonton bola boleh malam. Ida mongan mesti gai kok ngan topi aku. Bawle ayo puan bila dah. Ia tinggi eh nonton malahi ya dupi-dupi ulu ha. Menyum mana cina kalan. Menyum sangkut ngau orang mulia ke pemulia ya Allah. Nabi Muhammad. Terubah silap mulia. Silap Nabi mulia. Lantam dengar aku cerita kesilap. Galak. Nabi Musa bak sabah wadah dan ku. Gena damang lam masjid. Menyojino masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Baital Maqaddis di Palestina. Di sana Nabi Musa wadah gena damang lam masjid. Dan ku gebat kaki. Pelak gebat kaki. Silap bak kaki. Allah nekun bak Nabi Musa. Karena Allah nepegah bak langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa. Taklima Musa suat silap berapa teman silap lah masjid mubruh suat silap Nabi Musa ya
khusus tilap. Bek putamang tilap lah masjid. Karena lebih mulia masjid dengan tilap kata. Itu Nabi Musa. Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj ge ula. Apa ula odol? Iji mi hanji na thukut na preh gop thukut ilai. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ge ulangi. Langit dengan bumi so mulia. Lebih ke, lebih ke, lebih mulia langit. Pakan mulia langit. Cina kala. Najih ubena najih na degerung bumonyo. Najih yang paling raya, najis berat, itulah anjing dan babi. Ada bumo. Bangke ubena bangke, ada bumonyo. Maksid ubena maksid, urang mupat, ada rung bumonyo. Urang mazina, ada rung bumonyo. Urang durhaka dengan mati, urung bumonyo. Urang perih Quran, ada rung bumonyo. Agen ganja, ada rung bumonyo. Termasuk agen sabu-sabu. Maka hantam dia dengar, ibu ahli polisi, capek kita kejar agen sabu-sabu itu. Lolos dia, naik ke langit. Anak anji, ibu langit. Di langitnya, maka Amerika sampai uronyonya dengan mau perang Iran. Sampai uronyo lau lewanya ulangi ini. Tapi mereka hanya bisa tembus sampai ke bulan. Anji ulangi. Pakat, karena Allah kebatasi langit hanya untuk makhluk-makhluk yang mulia. Nabi Isa mulia, maka warafa'a fihi Isa. Nabi Isa kepada ulangi. Nabi Idris mulia, maka Nabi Idris balangit kepet ke dia. Nabi Adam mulia, maka Nabi Adam na ulangit kepada waktu Isra Mi'raj Nabi kala. Nabi Musa merempok ilangit, Nabi Ibrahim merempok ilangit, Nabi Harun merempok. Tapi yang bisa tembus sampai 7 lapis langit, cuma satu manusia yang paling mulia di bumi ini. Itulah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Di langitnya dengku malaikat. Malaikat itu layak sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Malaikat dengku proses lagi makhluk pakai remote. Dan doa makhluk pakai remote. Ngejok kipah angin sabah nublo dengku neculok jok bak bintih liude boleh straight. Ngejok remote nedegan. Tak nedegan remote udib. Selama galong nepulun kesabi udib kipah angin kecuali kai tibi athap mati listrik. Nedegan bermahapi-hapi kemahapi-hapi dipanggilnya. Nedegan berdedang kakedang, artinya menurut pengaturan malaikat lagi. Jadi malaikat yang nadi langit ban 7 lapis langitnya menurut perintah Allah. First judu sujud. Nyana beda-beda ngu. Pajan beda, hana beda selama hana gayu beda oleh Allah. Kan situn wa tun kan sribe tun wa ribe tun nuku kake lagi aja kepet. Kecuali Allah kan beda. Kakedang dang. Ya mana malaikat. Beda ngan tanyo dia lu berawi. Uro raya ada budak tanya kamu sujud karena uro raya ramai. Luar yang di kadang di likau dong. Allahu Akbar. Ada ruku Allahu Akbar Allah. Semoga Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Dih tadi ngapakan sumi. Pak waktu sujud peluk mati listrik. Dia uro likau kiban posisi. Aku kagak sujud dengan tuh anda. Bekal budak apa lah? Nah yang dicungak macam-macam gerungan ni ke sujud ke sujud lah. Mana kau baca semayang ya? Mesti kalau ke budak yang sujud lah baca ya. Ya ni kala. Ya. Kecuali anak je hilang kan. Tapi menyukar ke budak kamu mejih kamu berpakaian dengan fardu. Yang dia sujud lah baca. Minta marukun dia. Bukan lah. Cina kala ni hamban manusia. Tapi malaikat tidak demikian. Maka Nabi tanya ke hei ulangit. Wata ke hei ulangit. Langit ke sa. Langit ke dua. Langit ke leh. Langit ke put. Langit ke limau. Langit ke enam. Langit ke tujuh. Yang tilauk anak susut. Tilauk Nabi anak susut. Wata teruk pada langit ke tujuh. Na aras. Na loh na kalam. Na bakaya raya. Fibak yang namanya Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Di sampingnya ada syurga Jannatul Ma'wa. Mawana syurga wati syurga ilangit. Wate Nabi kena ikbatro ba'arasnya. Nabi tinggal ke dan di sana ada malaikat yang namanya malaikat mukarrabun. Malaikat yang jauh dengan Allah.
Nabi tanya tinggal agaknya tempat mulia nyo, arasnya tempat mulia. Maka di saat Nabi wata kena beluh bah arasnya gusuk tilap, gusuk tilap. Tapi di saat gusuk tilap, Allah nekun bah Nabi Muhammad, jangan buka sendalmu. Gusuk tilap, gila aras dengan tilap gada, beluh arasnya dengan tilap gada. Lebih mulia ada yup dapat gaki gada dengan arasnya. Laulaka laulaka lama khalaqtu asya. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan pernah ada aras dan kursi tak buatan. Ciwab nakah Muhammad gila. Maka cina kalan de ngan Nabi lain, ngan Nabi lain baik ngan tayo, ngan Nabi lain mentang lebih mulia silap Nabi Muhammad. Maka silap Nabi Muhammad ngan Allah merempau. Nabi lain aku Nabi Musa pegabang Allah anak kalan Allah. Tapi silap Nabi Muhammad merempau ngan Allah. Silap tanya nunggu mengan mana mi rumah itu merempok. Ya negara. Nanti menunggu silap Nabi Muhammad. Menyenene kalian nepudip HP ne tulis ba Google tolong kirim silap Nabi Muhammad. Atau menyo hantar hana HP ne kalian ba tupi uragam kena tupi putih-putih ya. Kena gambar wetih buka tincu meno lagi gambar. Tetak lagi kosen masjid menan. Yang ke gambar silap Nabi Muhammad maka pedua baule kepul tak pedua baule karena ulenyo aras rakson kepala aras artinya tempat yang tinggi jadi tempat yang menyang badannya ule tanyo walaupun tanyo na ule lah ini miu maksudnya ule duut betalah yang ke merayanya pengalaman dah. Maka ule yang menyang yang tak maksudkan ule juhud. Maka puduk iwadih gambar silap Nabi Muhammad. Bahkan bak langit yang ketujuh bak aras. Di sana pun ada sendal Nabi Muhammad. Gegila oleh Nabi Muhammad. Ya ni kelebihan Nabi Muhammad. Lagu yang ada aku anak negara. Lagu jaman anak musuh pengarah viral. Jaman viral lagu. Urung tegayu nani kelagunya. Ya muprang ke kelagunya. Le lagunya cik mangan. Ada urung tuham ya dakun. Eh dengar cini kalian bah. Bungang jumpa, bungang jumpa megang di Aceh. Bungang telebeh indah lagaina. Putih kuning. Kena orang tu, eh kami. Menjampu mira. Eh kerja. Kepala gudron. Kerja lembur. Lagi tanya kan beklam luntuan di Banda Aceh. Bak masjid Lamnyong. Kenapa tu masjid Lamnyong eh? Nama masjid putih kan. Masjid Hashimiyah. Rupanya yang bak rumah di sampingnya nanti pagi. Nyan rumah tengkunya Arif. Rumah tengkunya Arif pahlawan nasional. Cina kalan tanya pahlawan Aceh sendiri hana tatu so. Hana tatu so tanya. Tapi punya pahlawan kau tak kenal. Hari Kartini. Ibu-ibu ada Hari Kartini. Ibu guru sok baca pati. Bapak guru sok baca pati. Hari Kartini. Kenapa kita peringati Hari Kartini? Hari pahlawan nasional. Padahal tanya pahlawan roh dedung. Cunya dien dengkuma tanya panglima polim cun mutia malah hayati termasuknya Arif nah ya kan tapi hantam dah kenal tanya dengku Umar pada hai Johan dengku Umar Johan pahlawan pahlawan nasional yang luar biasa terkena cunya dien hanya itu leh cina kalan itu leh wadah tajak ilang sah itu leh jalan dengku Umar jalan cunya dien di Medan jalan Tengku Umar jalan Cunyadin Jakarta jalan Tengku Umar jalan Cunyadin di Melabuh jalan Tengku Umar jalan Cunyadin Banda Aceh jalan Tengku Umar jalan Cunyadin bak jalan itu leh sang-sang Tengku Umar dengan Cunyadin kan bagian PU rekan buka-buka jalan entang bubur dia play-play aspal kan? Hanya dukna ni kenang tapi Hari Kartini kan purno lagu rumah gula kan namanya ibu kita Kartini ibu kita Kartini iwa rumah kati jamaah ikan Kartini ilham daya uraje ada rawa ada dua takut tinggal yang kemana eh kak mau yang mana cina kalian nan Muhammad mulia mulia nan Muhammad
Dukna mulia Nan Muhammad dia tu lumpaga. Nabi yang pertama diciptakan oleh Allah Nabi Adam. Ya kan? Nabi Adam. Waktu yang diciptakan Nabi Adam oleh Allah Taala nepuga Siti Hawa. Duduk Allah Taala nekun ba malaikat. Wahai malaikat, ada apa ya Allah? Fasjudu li Adam. Sujud untuk Adam. Ubina malaikat sujud mandum. Mutsidro hana tingai mandum sujud. Illa iblis. Kecuali yang hana sujud iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan takabur, maka dia termasuk daripada golongan makhluk yang kufur kepada Allah. Gejanya li Allah Taala ba iblis. Iblis. Bahkan hana kesujud ke Adam. Jawab oleh iblis, ya Allah, Nabi Adam ne pegat badan no, lung ne pegat bapui ke lebih mulia lung dengan Adam ke pokok tujuh keji. Rupanya sifat iblis merasa diri lebih mulia. Maka menyuna sifatnya badannya dengku nyang ke iblis. Sidro dengku merasanya lung mulia, tecum jerong, nana ke beli-beli ke uke. Iblis ya. Man dengku, dengku iblis. Merasa diri lebih mulia daripada orang lah. Ya, iblis yang kaya dibuat. Rupanya karena haitim sujud ke Nabi Adam, gekel Allah Ta'ala. Menyamanan iblis melayi saahnya, detiknya kah kukutuk ke Allah. Mengikli di iblis. Jikli iblis di kurak berduh langit. Raya letak ikli. Iblisnya napa dembah tempat ikli yang raya letak masuk lahir Nabi Muhammad. Dan terakhir, watetron surat patihah. Hukum raya ikli iblis. Rupanya waktu tengah ikli, tengah iblis. Nyoga kutuk long oleh Allah gara-gara Adam. Menyemenan long kam ramah, Adam belum ramah. Ya, kak iblis. Rupanya si daurung teka meramah gop, teka meramah doi, belum ramah gop, nya iblis. Mesti draw teka dalam penjara, buja menggagop dalam penjara. Contoh mana yang muda meramah. Si daurung yang muda yang nadia lubrawi, belum hape. Di malam ija ada, lantepuk ija. Si rai teka na, we are water. Uyuk ya tren sampai ikim ni kena ya ya ju nunggu lah sebut mumu belum dia air kebu kena belum lah air kebu baik ama gilong ni dia walah air kebu ya ju pada dia ni sampau wadah sampau orang lain dengan hijau ada ku ijo apa ilong ilong dia air kebu kan ilongnya ipi ingat kau baik mumu belum air kebu kau ipres tolong dia kena. Nah, orang mengejak, belum tidak bangah merubah kira dua. Belum merubah dalam leher. Baru lampu. Sampai bangun tujuh ikut, bangun tujuh tu buta. Apanya senang nanti, dia meramah gop. Ya, iblis. Rupanya iblis itu kutingan. Yang Adam belum meramah di banjara. Maka itu mengingat dengan itu. Bukan ada Allah pada Adam. Adam, baju hujung pun yang hujung. Tapi nyobok kayaknya, baik baju. Nah si bapak kaya lebih pejuh boh oleh Allah. Tinggal iblis kapan yang kengenya juga meramah. Mirayu itu Nabi Adam. Mirayu Nabi Adam begitu pejuh boh kayanya. Singkat cerita, Nabi Adam pejuh ibunan boh kaya khul kudi. Adam pejuh di Jawa. Wadah pejuh, mutusut di pakaian juga. Tusut kulah kuah kamar bau dan tusut. Wadah tusut di lehun Nabi Adam di Jawa. Malay. Kemudian dia cun kaya surga kepegat ngentuk aurat. Malaikat tak Nabi Adam ke Allah. Iblis itu hidup-hidupnya cok ngapramah. Rupanya hikmah yang paling raya. Gara-gara Nabi Adam ni pada upah kayanya. Allah kepegat do. Pupuk do iran. Dunia. Allah kepegat dunia. Waktu kepegat dunia. Gicok Nabi Adam. Allah keputeran dunia. Iblis keputeran je. Wateten iblis kena dunia nanti hoi ya iblis hot ulah ot ya iblis yang kecil iblis ulah ot ya yang kecil awak ya ulah ot semua iblis itu kena orang yang ulah ot orang yang putung nanti dia pegang dia jempol lagi top kan lu pegang iblis sini kan mandu di kebanyakan lah ya. Ini lah oh tempat maksiat menunggu. Urung tinggal semayang lah oh. Ini semayang urung jauh lah oh. Objah ya ini semayang. Ika tinggal dua daun aku. Nah urung meribah dua daun semayang. Tapi idarat ramai urung semayang. Pekan Allah anak puteran balang walu berawi. Ramai urung semayang. Ramai urung semayang.
Nah, urung hanya ke semayang, tapi mau sampai ke urung semayang. Gara-gara nak urung semayang, tak kena kutun dulu lah. Awak anak semayang, nak kawal urung semayang, ya. Lagi malamnya waduhku, ya jika mendung badawah, ya kurang matang. Tapi nak urung malamnya, aku jika badawah, kan ya dengan badawah. Ya, muka balon. Pokoknya karung gelang awalnya, muka kacang, muka jagung, karung juga nak. Iga nya kenie kaki apa tangguh mau pegang pun kani ilmu jangan berdawa. Iga nya kenie sih yang kah kenie dengan dawa. Tapi karung gelang awalnya, ya maka mudun deh. Tanya orang anak maya karung gelang awal maya mudun deh bela. Iga nak mudun bela iga, aku nak kapluong. Jika naik melata. Langsung buah hudung mana tu banyak. Tapi nak urung lah kampung. Ya Allah pada fanan punya umbala gedung dong urungnya. Ya Allah kagak nampak urung lain. Tapi lah oh ni urung tu banyak. Dung tinggal tu banyak. Bulan tu apa tu? Oh menang bayi di dewa bat DPI yang menang hidup lambut. Lagi ibu aku nak buat aku akan buat kalah dadah. Buka aurat cukup degah lah urung. Kini aku tanya idara tunggu mesti tak berdoa dejak nomor tong Medan dejak ke bandar sakit perut tu. Waktu sakit perut pun dah kena batu pil. Kau pun dah bangun masjid bos ya. Ibu dah bangun masjid juga semalam mana ni tu eh. Tapi ibu bangun masjid dah tu eh. Kau pun dah bangun lawan tu juga ibu minyak dia dah kebahaya. Waktu dah tu eh. Lawi sih di perut anak tahu. Ulang lambut ilahut. Nah galon ni laut. Ana nah masjid rebelo. Mantap ke apa itu? Ana wede ronan dong aja. Kecuali kapai peri, kapai raya, tapi mau nyoge bot ayo ana wede. Pati to eh. Itu elu yo ne lu. Ibu apa pengom di lu pengom bot. Tapi sampai dia pengom ni. Orang lain happy orang ini, tu biasa. Dengan kau jauh pun ini cuy, aku ngeri lah ada baru orang yang nak beli. Aku tak hero ni, lu kau lebih jauh lah um, kau kau muka. Kau ini nanti cuy, suai dua tu tu biasa mana? Dia orang lain juga lah, dua mahu juga. Dia orang tu yang pun merasa ada jadi ada kena apa ni? Yang mana buka aurat dosa raya. Tinggal semayang dosa raya, maka pengen dosa-dosa raya untuk payah. Uronyo menyenangkan laut, dengkui laut, nyawak laut. Hanya batik sini saja, dia mau judi laut. Ibu eh batik, mengen batik apa, apu ibu eh untuk, mengen untuk. Baikkan mendung, tak salah. Tapi kebanyakan lagi. Maka tewa laut, kenapa yang ibu, kenapa yang wala, tapi mau judi dia. Ya, mana? Maka hadirin yang berbahagia, iblis menanitren mudunya ulah otija. Ya pegah ada bangkot, God. Nabi Adam kameramah. Nabi Adam kagilaan adli Allah, kagil murka adli Allah. Adam kain pujuh, kain pujuh larangan Allah. Yang getang adli Allah, kain pujuh adli Adam. Baik dengan engkot, kumi yang pegah ada petang, God. Engkot dipegah, oh cepat, hai engkot mati, ada engkot. Kajai-jai leju pegah-pegah, leju pegah ke Nabi Adam. Betul Allah, oh. Pegah kegam. Maka gejok bangkutnya oleh Allah. Cita kukalan lah kita muka syafatul kuluk. Gejok lidah angkut kepinah oleh Allah. Yang kejit ubin lah makhluk Tuhan yang ada lidah angkut. Binatang lain mandum na lidah. Ula tunggu cukup payah jauh buat lidah macam tu. Kameng-kameng na lidah. Keber ubin tidak follow lidah. Beraya lidah. Limo biraya lidah, mandung na lidah, tapi engkot ana lidah. Ana mate sing ngobrol ngejak kenan bak pajak nekeun ka bingko tore apa yang na lidah be. Na mate wang jahan itu. Pakan gepinah lidah bak engkot tukang mupat. Yang keje urang yang galak mupat di akhirat gepinah lidah kau. Gepinah lidah di akhirat. Kemai idonya, idonya lidah yang kanan gepekeruh. Pajang gepekeruh. Wadai mati. Kena ada ikan lagu pun. Naib berapa pun balik-balik ulu buntung. Yang lagunya payah balik baju dino. Menyedaman balik-balik ulu buntung bak mekalung hanji langgar.
Balik-balik akai urung hanjijirkan ke ulah. Orangnya kan balik-balik ulu benting bak mekalim hanjilaga. Cukup balik akai urung bayikan ke ulama. Kan hanya ikan. Lagi bunai pegah kena awak yang awak lah urung tinggal di Kanada. Ini orang dia lu perawainya pergi dalam lentik yang dia ke. Teman pakan hantar jid ke ulama. Ulama macam cocok dengan dia. Tapi bisa ulama hantar cocok lagi pikirannya. Sebab dia mana ulama begitu tak dia akan tanya tentang ulama. Bak wate ke hanapah dengan ulama. Kamu lagi kena ulama. Ulama cocok. Wate pemilu berusaha kena pilih Presiden Jokowi dengan Prabowo. Ini ulama aja kena macam-macam. Nah yang pilih Prabowo, nah yang pilih Jokowi. Tapi budak walet nu di Tamalanga gua kompanya ke Jokowi ku itu nak walet nu mau ubah-ubah itu bit super besar lah ba. Takkan hana cocok dengan haji. Jadi bila ke haji, ya tampang ada di pilih kamu tu tak ada ulama lah betul. Ya ni ada tanya orang. Ban hana cocok tanya pikiran tanya ulama ke hana betul ulama pada hajanya oh hana betul. Maka hadirin yang berbahagia kak yang ia tu hurung galak mumpah wajah mati ke pekerja lidah budak tu ibu ya perhatik la ilaha illallah tu hak bapak tu saya lidah itu biar sulam bapak oh. Ketua tu ibu pun oh mah kau kan mati balik lempah bahaya biar ujung lah la ilaha jadi mati pengangkir dengan uang nak taruh pakai awak gepukri lidah tapi yang paling ngeri di akhirat gepinah li ha, ini contoh maka Nabi Allah Adam geputun Allah pak tempat yang suum gudung-gudung hana timah musibah pakai hana timah musibah hana timah pak geputun Nabi Adam yang gepunan India Siti Hawa pak sabodonya berarti Jeddah sebenarnya Jeddah 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 nenek laki-laki Jeddah don nenek perempuan wow. Sama ini keren macam tu agak nak story macam tu ni kak rupanya menantren Nabi Adam bantren Nabi Adam dunia geklik Nabi Adam takkan geklik tingat ke masalah baju bakul bakul di dosa bak menganggap roh dosa padahal Allah hana dosa adanya Nabi nyo kan maksum bukan maksum artinya hana melabung andau dosa Nabi Adam saja menganggap dirinya dosa tapi Allah kebuka kesebabnya kesebab kegedanya contoh rupanya Nabi Adam geklik tapi-tapi dukna krip na pendapat Rabel Hertuk pun geklik Nabi Adam ia mata Nabi Adam kajut lagi kerung nunggu rupanya bagi mata Nabi Adam yang timuh pakai dua macam yang pertama pohon kayu manis kulit manis yang kedua bungong lawak ajib bagi mata Nabi Adam sehingga Nabi Adam geklik tapi-tapi ibu dah binatang ya ajib ibu mata Nabi Adam wate kajit binatang wate ajib mangat atas mangat atas rupanya wate mangat ni pegah tapi-tapi binatang hai mangat kaki ini lemak kan kedengar oleh Nabi Adam malay Nabi Adam gelapur Allah ya Allah ada apa Adam binatangnya kajik-jik elok ya Allah bahkan jik-jik ipukah iman taluk mengatakan ya Allah berjawab Allah Ta'ala betul ya kau jik-jik malah lebih nikmat lebih mangat lebih lezat di sisi lom kenomak daripada bahagi ya iman taluk yang klik tingat ke daun ya itulah kelebihan umat Muhammad gebuk mata bak mata na'i iya mata umat Muhammad lebih luar biasa kehebatannya bisa mematikan api neraka ibulin api neraka iya mata tinggal ke dosa tapi payah itu biarnya hanya betul kini orang rumah yang retak ni orang pun lempu-lempu tinggal ke dosa 15 menit cikan dia pilih dia kem mata ingat ha 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 dia tanya lele-lele perumah keperat nak kem raya tak suan dia ke dia mencewek dua ada yang boleh ketarik ke lang lung kan dia kem berapa dia tak pakai dah kan mak muka-muka mak liwa dah nak buat kawan ingat ke dosa dia kem but ingat ke dosa but dia geli cira
cili duk nentes segera minggu tengah-tengah malam, malam Jumaat, malam raya, ngeklik menuh ingat ke dosa. Ya Allah. Ya Ilahi, Ya Rabbi, Ya Sayyidi, Ya Maulana, Oh Tuhan. Apapun dosa lung, Ya Allah. Lung penuh dengan dosa, Ya Allah. Dosa lung yang paling raya, Ya Allah. Wantai gadi, ku jaman hana, ku jaman, Ya Allah. Ku tinggai ber, ku jaksi ku latar, ku ta'alung ismun kabir. Tinggai ber dosa raya, Ya Allah. Itu dosa aku yang pertama. Ya Allah. Yang kedua, Ya Allah, semayang rasa aku bela tinggai. Sebab wantainya ku jaksi kuliah baca kalah, Ya Allah. Tak mahu si tengok saya, mahu si tengok tujuan aku semayang kata, Ya Allah, tak guna semayang. Ya, pakai baju batu lah, wajah. Hanku baju, Ya Allah, hitlah diri. Untuk, yuk ganti-ganti lu, Ya Allah, anak aku tak boleh, katanya, oh, kurit kondik. Ilung bubu yang ibu buat lagi, aku buat lelong, Ya Allah. Iga ibu kawat iga, lelong bubu kawat iga, Ya Allah. Makro, aku buka, Ya Allah, 5 juta aku buat kawat iga, Ya Allah. Aku belum kawat 5 juta, aku pergi ke bapa. Ayah, lelong aku belum kawat 5 juta, aku pergi ke lempo. Untuk, yo gaji-gaji ku tak terlewa, gedak-gedak, Ya Allah. Hangku tak. Aku gak tahu, Ya bagus. Ya bagus, aku begah, Ya Allah. Nah yang pernah aku tahu, cukup gedat. Ukuran gedat, Ya Allah, aku tuh gedat hidup dia. Kena hidup dia, Ya Allah, ini tuh hidup dia. Oh Tuhan. Dosa dengan ayah dan ma, aku cukup raya, Ya Allah. Aku bayu, Ya Allah. Dosa yang paling raya, Ya Allah, setelah aku berkahwin. Serintak-tak aku berternak lah kau, Ya Allah. Nak doa lah berternak. Dimana? Maka pun akan berternak. Sebab kalaga. Ini punya tiga, dimana aku punya kalaga berternak. Agak udang pelara manok. Punya manok, siapa akan memelihara ayam. Tapi wajah kalaga akan berternak. Ayam, tu nak pre-pre yang saya merupuk nak kau bangai, tinggi-tinggi, India, kotak, aku tak pre pun nak kau. Si jauh ini nak buat tengok kau nak kau bangai sebenarnya, tahu yang bangai China sebegini. Perumah, mana kau harap kita tahu? Di jauh ni nak kau baik tinggi-tinggi, tinggi lah kau. Betul kiri perumah, nak kau bangai, lalu tak ada pula kau bangai, kau pula tua. Ila kau ada tinggi. Tengok kiri perempuan. Dah kau bangai. Dah dia dah tahu. Memang bawa nama dia aku lah kau. Aku bangai. Bangai. Dah pernah memang bawa dia. Muka ni. Nyawa lagi ni. Oh nyawa lupa jula. Abdul Somad tak pun ngomong kaya biu. Abdul Somad 60 menit juga apa. Mau perlu hidup ayo, pengal perlu hidup. Mau bawa bawa ya bang. Eh, aku tu minyak motor ni. Muka ni. Kah, rupanya tunggu. Ya, ingat kedosa. Maka Nabi Adam tak ingat kedosa. Maka mesti tiga bulan ku berumur imada. Imada nyo gertampung lima lekar. Buatnya tengok dalam neraka bijak brum gepur ati urangnya nyang kena mbak muka nepi apa dada mesap-sap belang kaki mati apui neraka apui neraka tapi payah nyang urina ngan kurawe uraya geki mana uraya tapi kenyan matalah tapi kecil-kecil banyak jauh muka gro-gro gekli ya lako palik. Aku akan kumpul belah yang lain gebah. Masalah lah kau orang kawan lain. Nya imatannya kita pungsi di malaikat. Tapi wanita gebur alam neraka. Lagi gebur pertama. Aku yang kumpul lain dengan nama duja. Maka apa ya? Nabi Adam nunggu tinggal ke? Lugu klik-klik kalau air dot-dot. Tinggal ke bupu tak klik. Bapak tot.
mesti ngadik ke titi ha tinggal ke si jawab yang menang bakwa tidak titi awak budak Nabi Adam mengujah mampu tu dong sudah pak meraya pak tu sudah pak Nabi Adam. Nabi Adam meraya apanya urung meraya api meraya masa tu sudah pak bewa namun kini hoke kerja ubaran kuda ubaran menurut informasi tanya kalau haram yang kena kamu suci dong dengan bewa ya sebab ada dakwah aku menyuruh di Jawa ada dakwah mudah di Pak TV mana dakwah aku 15 menit berapa nak reklama fuck untuk Ustaz stop reklama lah segar minumlah lah segar agak hilang panas dalam minumlah adem suari hijau ke dia ada dia pergi tengok soal kalau yang katanya silakan sembuh kembali Ustaz dia pergi ya ikut pergi di Jawa ino ya lu berawi petang kan nak buka reklama tak guru-guru nak belang anak kata dia juga dia tahu tapi dan dia tu anak kursi ada dia tu sebab akai beraja kata tu baca tu aku ipegak kata tu dia dekat dia tengah benda sebab dia tumbuk dia lagi lu tak penuh kamu kira dia tumbuk dia tu dia dah lalu ha kira dia ada binti kalau orang kemari katanya saya nak temannya sama dakwah kan dia dakwah ha cuba ganda lagi si macam mana dalam nak ini buat dakwah apa temannya yang halia dakwah ini punya perlain dengan teman yang buat dakwah ni undang Abdul Somad. Abdul Somad 60 menit berapa tanya tulis itu tanya itu apa yang tanya itu Abdul Somad nyok kau eh punya lu temannya yang cuman memang kerana lu bawa lu mau ke mana nak pernah yang boleh yang mana dia dah kerja nulis itu dah dia punya katuk lu buka buka budak Nabi Adam banyaknya rupanya teruklah kota Mekah waktu itu kota Mekah merempuh bukit menyang sabuk ingat Nabi Adam bah saya di bukitnya menyodai di bukit mudah takkan urung di miyuk budak Nabi Adam di bukitnya waktu itu di bukit kemudian ya Allah ya Rabbi ya Sayyidina Maulana ni perempuan lu ngepermah lu ya Allah ni perempuan lu ngejodoh lu ya Allah mudah di Jawa aja ya. Maka bukitnya kebunan Jabar Rah Jabar Rahmah apa makna Jabar bukit Rahmah artinya kasih sah bukit kasih sayang nanti apa lewat bukit bawah kan suci tak ada motor yang gede yang medan leh di kapal kak yang gede ada bukitnya aku ulang asai jauh haji jauh umrahnya ada bukitnya ada bukitnya nak tunggu di tunggu raya apa itu leh mana aku punya bahasa dia lalu kalian nanti tulisan jangan corak-corek naik biji cing ternyata waktu tak ada ada bukitnya tak ada buat tunggunya kak penuh cing potai tu leh urung tulis nan jodoh tu ya kamu tulis nak urin nak urin nak tulis nak uragam kamu tukar kamu tindang-tindang kamu lapis-lapis tulis mani sosok yang teruk kena tulis hana sepeda lipu sewa aku nak sepeda lipu sewa yuk lagi lewa awak Pakistan yuk sepeda tulis dia nanti dia kepek ilung tuan aku hana lung tulis hana je tulis mempikiran tinggal lung mesti lung tak tulis lung pun tulis hati nak jodoh kau berat jodoh kau yang kelung kamu kelung kau ai jam pagi minta nak pagi bubu warah biar lu merawi jam pagi ada mengok padahal yang geyu oleh Allah kan geyu tulis pucit geyu madu madu ai geyu urang asa kan dia tulis kadu nak lalu kiat bandai kam doa nian kalau doa prediksi doa ku pasti menang doa ada mi mudah-mudah mesti seperti itu ablah deh payang dua di jalan nian menyeperti awaknya untuk gede mono yang doa ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana o tuhan negeri darah baru gelung sabah yang putih yang cantik yang kaya yang salihah al-fatihah ya yang mudah-mudah anak-anak tadi mainnya udah gede loh sabar-sabar hi kau mandu kan doang lewe nyoyang kali mambah anak piti bayi budak agaknya yang anak gede yang gede-gede cekrok gede menurut doa anakku ya ilahi ya rabbi ya sayyidi ya maulana ya Allah nanti kelinto ke
belum yang ganteng, yang tampan, yang kaya, yang saleh al-fatihah. Yang gede-gede. Yang tuha-tuha. Seperti duk imiup tenda. Nah, yang kagak buka jadu orang lebih buka. Tiga tawa. Yang kanana perumah itu, hedeh dengan perumah itu. Perumah itu ikut, kemak perumah ini takkan doa, takkan amin beraya apa. Long doa, gemuk doa itu. Doa lagi macam, baik dengan perumah. Lagi doa. Ya ilahi, mampu lakai dengku, lakai jodoh je. Makan lagi kau dengku, lakai tak mampu. Ya ilahi, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, oh Tuhan. Nabi darah baru kelum sabah di. Ya sabah di, sabah kenawan. Nabi darah baru kelum sabah di. Yang putih, yang cantik, yang kaya, yang salihah. Purumuh awal ya Allah. Ulang adu berawi musim tahan tak tapi bodi anjotan. Ketua permau jadi ikut. Amin. Ini permau anak itu pun untuk malah kawan. Saya kira anak itu pun untuk ngapain saya bau lelah kau. Mang yang kedua lah. Ternyata permau kayaknya ini ikut. Nah doa rahasia sih. Alah buka-buka apa lah kau. Ya Allah. Mungkin lah kau lombek berkawin lain. Si mereka ikut mereka. Benda tu amin juga lah elok pun. Kukuan tu boleh berdua sih juga. Rupanya Nabi Adam lirik mudu'a menan mudu di Siti Hawa ni. Budak Nabi Adam tren yang merempok Siti Ha. Di tempat pertemuan Adam dan Hawa dinamakanlah Padang Arafah. Buat dia merempok Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah kita yang buat Siti Hawa, apa jawab mereka? Baru lo tau kapi yuk cik murung dan pur mau tau berdua gitu. Anak tanya-tanya yang kebun, anak tunggu lagu bi. Adak musangkira kaya menunggu kan herjo tun merempok pasti nak lagu bi kere. Yang menyeduk nantri merempok nunggu nyandi nantri berpisah merempok pasti roh tapi lagu menunggu. Andaikan waktu bisa aku putar kembali. Ya lagu pengumuman. Hanya betul. Lagu pengoi, dona nak dengar irama, nak nerima lagu. Aci nak dengar belum terjemah lagu. Andaikan waktu bisa ku putar kembali. Andaikan waktu kita kita baca, kau ku putar kembali kan tak kita baca. Tak buat track waktu. Bocik tu kalian nunggu yang ketenyo yang agam yang katuha. Mesti waktu yang matret patah. Tanya yang kau mau 70 nya matret patah. Kepala patuk pimpus lo. Tanya yang tuha-tuha tu pimpus kau matret patah. Bu yang banyak-banyaknya kau ya. Cukup. Lu patah. Kau. Ini Nabi Adam mana gak gila kuyan. Waktu yang merempak, itu beri Yusuf. Rambana kamu balim rom wa ilam taghfir lana menyahana de pampun kamu lana kuna na minal khasirin sungguh kamu urung yang rugo. Nabi Adam nyo ge pegah ro ke tali. Nabi Yunus nyi melengkot lang prungkot la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan ya Allah kecuali engkau. Inni kuntu minal zalimin. Aku termasuk orang yang baik. Di Nabi Yunus nyi pegah tali. Nabi di Nabi Adam di perang dalil. Di Nabi Dayo nunggu istighfar piti malam.
Nah yang bukan 70 orang, yang bukan tertugas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi laki yang pun, pada Nabi Hana Thalah. Maka orang yang ke, yang Hana Thalah pegah terawat Thalah. Tapi orang yang lebih Thalah dulu, yang pegah kok Thalah. Merasa diri tidak bersalah. Andai kata kita yang merasa diri bersalah, tunggu Hana Thalah buk dunianya. Hana betul? Mesti mandung pegah terawat Thalah, guna nak kau awal tengah malam. Atau gua nak kocok roh di mana Honda. Assalamualaikum. Kusuk apa rumah? Waalaikumsalam. Benda berupa kudu. Buka pintu. Kita kau penyeron nak kau gicu. Menang kepiuk eh nak kau sah kudu. Pada kedua bak kursi lelah kau. Kekele promo lom pegat i bang jit pe i lom pegat teh dari pumoh bangai becu teh dari kipan cara ke pegat teh ke bulan jadi ama ke bulan lom ke hud kemudian lah kau kata yang putar teh dari bang. Kau nak kenyang teh dari air bangai hai. Itu leh jidna tak belau. Oh, gelong you dari teh kena. Buka baju kena. Kau kau mau jeb tu. Dah kena jeb ke budak perumah kedua samping gemat bajaro ke cepit. Cepit bajaro. Ketin lah kau. Baik kena kecepit pada kuah. Alinya kecepit buat ulai mengatak rasa. Duduk sama kekik dia perumah. Kita ni lah kau pakar. Takik perut kan? Kucing takik ulai ke? Pakon cik ma ke mati. Karena apa cik nak klik kamu nak apa? Ma nampun dong kandung nampun malung ma pakon ma kurang aja. Ini hanya pakai lo, kepunum kalian lo, nyaman pakai hanya makan yang tiang telkomsel. Eh,
kak lu itu. Punya mana? Punya apa lu sih? Boleh mana punya apa lu sih? Coba membayangkan boleh mana buat rumah Pak Uci. Pak Uci dengan anak kegiatan gitu. Kamu tadi maksud dong dengan kebuka kadit itu. Benak pakai dong Pak Uci. Tapi Pak Uci itu muda pikir lagi. Biar kan tulis wajahnya ini balik ke. Kan? Maksud Uci itu ada anak-anak ini lho. Tanya cina. Tanya waktu susah. Boleh malam bejak Pak Uci. Waktu senang lah bejak boleh malam Pak Uci. Nah, maka Pak Uci nya tumpah-tumpuh kesalahan. Aduh, teh senang dong, betul apa Uci? Antong tadi dengar, udah ngeblah bodrin kan? Ngeblah bodrin, ngepajuh bodrin di rumah ngomong-ngomong ke. Ubi lah ya bodrin. Ngebudak boleh mana ngejak sama Pak Uci. Assalamualaikum Pak Uci, ngomong-ngomong. Assalamualaikum Pak Uci, Assalamualaikum. Budak Uci, Waalaikumsalam. Namang-namang, piuh-piuh, potan apa kah? Munoh Pak Uci, nyolong jak badan, ngelak apa kah Pak Uci kan? Kamu balik belah durian, mentah. Suruh Pak Uci, ngom-ngom, ini bodrin. Bodrin lukuk Pak Uci. Rumah, muncrok Pak Uci, muncrok Pak Uci. Asal Dubai dah Pak Uci. Rumah lupa barang Pak Uci, rumah tak apa orang ambil Pak Uci. Kamu dua ambil lebo Pak Uci. Ngan bulukan kamu Pak Uci. Pak Uci, nak apa gelong kamu? Hana Pak Uci? Kayak adik mah kejap. Wante mangan kada ada apa Pak Uci, tapi wante kam pake puit malam ya pegal Pak Uci. Jo parma Pak Uci, Pak Uci nyuruh dia baru Pak Uci. Be sampai lu pake lu ana lu harga urang tua. Puit malam pake ya harga urang tua. Ya Pak Uci lu apa baru inung puinung haji muda pake rutinnya. Kutuk dia pro, kada haji pake pake lu. Doh sana. Kutuk lu kok sana. Jadi cuma Pak Uci, dan minta GLM dan punggung ke julok dua. Eh, kita main kayak motor benda nyok. Biar lima ke dua, kita ada kukrom, kita ke alu mah. Ini lu nyolong Uci ya, kan? Mbak Pak Uci nyok ke akan. Ya, kayak Uci, ngambil lo, pun dua pula kayak buat mau. Apa kiri dengan malam? Bukan, ya? Kau kan dua cerita. Oh, nanti ada, untuk ngawruh dengan itu. Kak, di Nabi Adam ku pegah kau zalim. Rupanya Rabbana zalamna, Rabbana zalamna. Mana ujung dung doa ya Allah. Bajan baru ujung doa. Gedamah doa Nabi Adam. Faghfir lana ya Allah bi barakati Muhammadin. Nebuang pun dah usah temu ya Allah. Dan berkat Muhammad. Ya, gedamah doa. Rupanya bakna selawat. Yang kerja doa. Dia pun nak selawat. Nak ujung doa ya Allah. Wati gedamah faghfir lana ya Allah. Nebuang pun dah usah temu bi barakati Muhammadin. Nen berkat Muhammad mogok kong aras aras mogok nen depan aras nah ini tanda anak lima dawah puno kahek dia pegang aras bak dengan ketujuh hebat di jilha li nabi ngam hilau nen depan dengan ketujuh ya ke dengan kenam rupanya aras mogok kong wajah kekele Nabi Adam nupam pun kamu memberkat Muhammad Allah bedanya ya Adam kaifa arafta walam akhluquhu Adam pai kaduri Muhammad kada ku pegal gejawab le Nabi Adam lama khalaqtani ya rabbi wate ku pegal lo fayan fukhu min ruhi wate ku pasoroh lam tubuh lo rupanya roh ie bagaki Nabi Adam ie bagi padu dari padu ho igro kuno ba pusat dari pusat ija badada dari badada ie barukum wate ku barukum wa rafa arasi aku angkat kepalaku gebet pula Nabi Adam raaitu fi kawaidil arsy aku lihat pada tiang aras maqdubat mutune ba tiang aras la ilaha illallah muhammadur rasulullah alimtu ke Nabi Adam lu depa ya Allah awalnya nandro no mutulih nan Muhammad saya tidak tahu Muhammad itu apa ya Allah lu anak udah punya Muhammadnya apa Muhammad itu benda apa malaikat apa manusia saya tidak tahu tapi aku tahu Muhammad itu mulia ya Allah kenapa namanya ada setelah namamu kalau mungkin menyokan lagi ya mungkin ya pasti Muhammad itu mulia maka apapun dah usah lu memberkat Muhammadnya maka dijawab oleh Allah Ta'ala kalau itu jawabanmu hai Adam sadakta ya Adam benar engkau wahai Adam apapun dah usah Nabi Adam memberkat Nabi Muhammad sehingga nekul Allah Ta'ala Adam adakah dikubuka
rumah Muhammad yang Bandung ya Allah lu buka kala. Hai dalam lu buka kena Allah Taala ada dalam lu buka pina pelemah. Punya bahasa tanya, ni pelemah ya Allah wadah ni pegak tengok iban hi Muhammad. Rindu tak lu, hawa tak lu buka kala Muhammad. Coba angkat kedua tanganmu. Gebet jarau Nabi Adam. Wadah gebet jarau biu kanan ya Allah bau ke. Nah, di kuku tangan Nabi Adam. Ya, bau ke jempol. Aba inam jarau ke kanan di Nabi Adam. Wadah ke kanan di Nabi Muhammad yang akan gebuka ya Allah dalam dunia. Rupanya Nabi Adam wadah gebet kekecup. Kekecup dengan babah disampuk bak mata. Ya, Nabi Adam. Maka gekele Nabi Muhammad. Dum Nabi Adam merindu gekelung. Maka umat-umat lun ke Nabi Muhammad. Di saat mendengar namaku. Di azan, wadah azan, bak melatah, bak masjid, bak dayah, wadah ikut. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Giyubat jawaban 12. Giyukun. Merhaban bizikrillah kuratan a'yuni nabika. Ya Habibi, ya Rasulullah. Giyukucuk menjarah, giyusampuh, bak mata. So, mantan yang pegat menang tadi. Orang yang gejamin oleh Nabi Muhammad. Han buta sampai mati. Ya. Ini kelebihan nama Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita paling mulia. Sampai ke pampun dosa Nabi Adam. Gara-gara nan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Menyata pegat panjang cerita. Sampai kemuliaan perubah darah Nabi macam-macam banyak. Tapi hadirin yang berbahagia. Tanpa terasa jumpa 12 lewat 15 menit. Waktu Indonesia bahagian lalu berawi. Sebagai penutup dah berjaro tamu doa di tengok ahli sunnah wal jamaah yang dia berjaro ni berjaro kadang nak aliran lainlah kawan yang dia berjaro ni berpunggung nak wow. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولأهل بيتنا ولجيراننا ولأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم إسلامنا وسلم أموالنا وسلم أجسادنا. سلمنا يا الله وأهل بيتنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ببركة كعبة بيت الله وببركة مكة المكرمة وببركة مدينة المنورة وببركة نبيك ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Gambar bintang filem mendung, gambar Luna Maya. Di malam kalen pegat kual paper Luna Maya, kalen li Luna Maya. Di kadulah malam anong pupegat cuk. Wate tak cuk bea mata, tak fikir bea Luna Maya. Padahal bea hape yang kalang geti ada menonton. Bek menang cinta itu cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bek bertepuk sebelah tangan. Bek inong dadu kaulah sayangku, kau cintaku dan sebagainya. Kibanjit, tak minta lembui HP, tak telefon Luna Maya.
Katanya Pak Namaya, di mana tinggal? Jawab Pak Namaya, saya di Bali. Bali mana? Bali buat suntik ya? Saya Bali buat suntik, kata tak balik ke buat suntik. Lu namanya, aku akan datang menjemputmu di mana tinggal, di Bali. Tak budak, tak ik, kapai, tak jauh ulang bintang. Tak ik, kapai, tak budak, tak jauh abang namanya. Tak merumpuk dengan lu namanya. Nyan baru cinta, cinta buta jauh mana. Menyapulah cinta mentang-menang kanku. Nyan hanya cinta sebelah, bertepuk sebelah tangan. Yang boleh lu kumuk pegah nantepu. Cinta ditanya kepada Nabi. Cinta kepada Nabi baik pegah-pegah mantap. Ramai urung pegah. Tapi Nabi tengah gehoi dari mandu. Hai urung menasah rumpit. Di kampung rumpit kena nija. Andai kata Nabi tanya mantang udik. Mesti malamnya Nabi tanya mantang udik. Luntuan yakin. Siri bea persen yakin. Bahawa Nabi akan teruk bak kampung gedayu. Biak hawa gedayu. Sebab dari Mekah kena hana jauh tunggu. 8 jam perjalanan dari Mekah. Mesti daripada Ibn Aceh tajak Mekah 8 jam. Dari Mekah taik motor Madinah beku 8 jam. Dari Tualang Cu tajak ke motor kena Tuanya Sikulung jam. Jauh Tualang Cu ke Mekah. Jauh Tualang Cu ke Mekah. Dari Tualang Cu ini daerah lebat Aceh Tamiang lewat Langsa. Tajak kena nunggu truk si ulang jium, si peluh jium. Tapi tajak Mekah 8 jium. Andai kata Nabi Muhammad mantang udib, akan geek kapai Nabi lebih-lebih jaman laginya, kena urung petnya kejap, biar kalan dayo mandum. Begitu cinta Nabi kepada dayo. Tapi Nabi ditanyo kahanali, kah meninggal. Menyumunan gelake le Nabi tanyo, tanyo yang udib, dah-udah tajak bakna, tajak bak Nabi. Putar kepada ahli Nabi. Man zarani ba'da mauti. Faka'annama zarani fi hayati. Wa man zarani ba'da mauti. Fakat lahu wajabat syafaati. So mandang yang jiziarah lo ke Nabi. Man zarani. Itaula lo. Jiziarah lo. Ba'da mauti. Ahli wafat lo. Nabi kawal, kawal pun. Daya mudah, daya tawa Nabi kini. Ba'da mauti, faka'an nama zarani fi hayati, maka seolah-olah dia telah menziarahiku semasa hidupku ke Nabi. Sabar lagi tajak Yahudi Nabi. Menyukurkannya kalau tajak Pak Nabi, tak merempak Nabi. Maka Nabi terjanji, fakat lahu wajabat syafa'ati, maka sungguh wajib atasku. Duku wajib kudau kena Nabi. Akan jadi syafaat kegedanya pertolongan di urang ya ya mah. Jadi urangnya dengku bahasa hati taputang Nabi bila bawa kibacara taputang Nabi taputang tak tahu kan Pak Nabi menyotanya tak tahu Pak Nabi insyaAllah Nabi tak tahu kegedanya wabimah lu tanya wakil kamu kahwin lintu lejak rumah darah baru. Maka karena lincu jak rumah darah baru, darah baru diusaha, icok di urung gempung, iba bak rumah lin, lincu kata jak rumah darah baru, yang kini jak rumah darah baru, cipai jak rumah darah baru, eh jak rumah darah baru. Menang cinta aku. Jadi cinta kita kepada Nabi, tak budak tajak pada Nabi aku. Tak usaha butajak pada Nabi, tak sawa Nabi. Pak Nabi di Madi, di Madinah. Ini mutuah ayah yang berbahagia. Lun kampung rumpitnya balung jak hanya poh lapan baru truk kenan ulai karing bak masjid ulai karing truk kena lun tuan tanya kah semayang isya hana lun lumum kalon lom dron mandung sino padahal nak rencana lun kumaya uku dron lun jak lang kampung walaupun hana lun jak lun tuan yakin nunggu urang yang nak di kampung rumpitnya ada pikan tertuh persen ada pikan dikurung puluh persen 80% urang yang na di kampung rumpitnya sanggup gejak utano su 80% yakin lu tua sanggup gejak utano tuji tapi waktu tak periksa urang di kampung rumpitnya padung roh urang yang je kedua haji
Tentuan hak anak 20 rob yang jin yang jak waji. Nah, 20 rob. Dan dukno le masyarakat rumpet hana dengku lagi 20 ro lang gempong menyemenan dengku kan hana 80% lagi lu pegah urung berangkat lah kena tu takanya yang je pun han mampu insyaallah lu kan yakin ter 80% urung merasa rumpet mampu berangkat ke tanah suci cuma bakal hana dia modern mampu modern mekanio ngan pun muka dia ngan kriya ternyata urung rumpet le kriya na bengeh ni ngandung petak ni pandai bengeh ngan tau kriya urung menasah rumpet cina dila ngan tau kriya kena kan ngan manusia ngan Allah penyengen manusia cukup kan urung rumpet nyonggu cukup kan katnya lu panjang 4 kau ni 4 anak jauh kan rumpet kan duri nunggu yang duk rame kamu baju payah takut lam leher gada duk nan habis kau ni nyenduk le kau ni menyebab kau ni ke manusia tapi katanya yang nak digampungnya ke Allah kriya dah tanda kriya ke Allah cina kalan dah mongkarah dia malamnya kriya dia rajin ke Allah HP padunium gago. Nyen HP Vivo, Oppo, Samsung, Realme putana na pirau rupana. Yang model na gambar boh Apple likur kana. Apple nyen tu 15 juta, 12 juta, 10 juta ayum yang boh Apple. Sebabnya taluan nang gero kecuali boh setu liko. Yum HP hera juta apa juta rata-rata nah ni kala bajar. Kurangnya di rumah tanya lako sabo HP nya yang model dua apa si dua apa lo kala gaul muka pun HP. Ila ko kadang nak HP mu dua apa di promo sabo di ane lo yang buat lo bayar buat karena laki-laki lebih-lebih lawinyo. Kurangnya pelajaran sekolah harus dikirim melalui WA, mesti daring ke. Ah, kirim melalui WA. Cuma dia nikah nak mungkin enggak jaga anak tapi kirim-kirim pelajaran dia duduk payah blow HP dia kan dikirim kirim-kirim pelajaran di pula ke blow HP dia tak dapat HP ni rumah limang bawah HP mesti leleh juta macam leleh kali limang belah juta pentah HP HPnya tukang perulah karu katanya rumah sana gara-gara HP mucre ulang gara-gara HP selingkuh urang gara-gara HP, sulit urang gara-gara HP, judi gara-gara HP, rela manusia hidup yang buat gara-gara HP, 15 juta na ilmu tanya ke HP mana? Tapi cina kalian di Quran, dukna le urang selamat gara-gara Quran. Na yang kadengar tutung rumah, ku rumah tutung mendung Quran dengan. Na yang pernah kejadian tutung mutikin Quran dengan. Lam banjir duku naik pernah jemun Quran. Quran bisa menyelamatkan manusia sampai truh akhirat. Quran padupium sabo. Mesti dia pegah Qurannya 50 ribu sabo. 10 boh 500. 500 ribu 10 boh Quran. HP hejuta ikhtablo. Quran bahkan ikhtablo 10 boh di rumah. Kepulau tak dikutublah kepulau. Kamu dua juga kamar ke sahabat, kamar tengah sahabat, bak ruangan kamu sahabat, ini bak ruangan makan, kamu dua. Kamu dua juga Quran belalah rumah. Kamu pun nunggu. Paling kurang nak baca. Oh, Hana aku baca. Hana nak baca, Hana nak kalah. Tanya di akhirat, di sini nak baca Yasin. Dalam Yasin menulis, Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim. Watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun al-yawma nakhtimu ala afwahim akan terus sama hurau gegunci le babah gegunci le Allah babah watukallimuna aydihim berbicaralah tangan mereka jarang wabugah habah dan menyebutkan Al-Quran jarang mentah wabugah habah watashhadu arjuluhum
Ia takti kaki. Bena tepukan kaki mentah mandung je ke takti. Seluruh tubuh pedaya mandung di akhirat menjadi saksi. Maka tanya-tanya oleh Allah tengok bak mata. Hai mata. Lekas kutipek bak sipulan. Kah kubuh bak sipulan langdunya. Sudah kakala. Punya lah rumah tanya wala Quran. Katakanlah Quran. Walaupun anak nak baca. Dijawab oleh mata. Lungkalan Quran ya Allah. Hanya bertanya bak mata. Nak baca. Tukah baca ke rumah mata. Tukah apa. Ya kan? Kagak mata. Polam yang naruh tamat-mat. Kacok ini, tamat ke dia. Kacok ini. Kita yang tak jaruh. Hai jaruh. Pua tukah ke alam dunia. Dijawab dia jaruh. Kumat Quran ya Allah. Kacah tu. Paling gunung tak geti alam neraka. Mata dengan jaruh. Kasih mu. Waduh. Hanya baju. Maka tu menjadi sah. Saksi belah di Quran belah. Di rumah belah. Quran belah belah. Belah kitab-kitab. Mau punya kitab. Belah ni duduk je ada lemari. Pasok ada lemari bahna. Hancur kurung kutha yang kami teman. Paling kurung bak sebuah watak. Nampak dah mudah bak anak. Dia agak-agak. Dah mudah bak anak. Aku yang penyemangnya. Kalau ayah tu dapat pada dah. Ini ayah aku. Remah-remah ayah kah. Kalau kita. Kalau lemari. Mesti kaya yang jut na ayah ni kau rumah angka. Jadi harta kita yang berdaya oleh Allah. Ini lah apa apa yang memblok kita. Blok kita. Tapi ni kan lagi yang kubak sama wajah. Han malim kita yang. Malim mana kita yang. Han malim mana kita yang. Malim cucu-cucu kita yang. Irmah kita yang. Akan lahir urung malim. Akan lah kita irmah. Kita kubak tempat makhir irmah. Kita ni lah entil piru ko. Oh, ngau beti ka menurut nanya. Dia bilang. Kepu yang dia ke tak tidak kira. Makan lo yang nak manfaat ilmu. Ya, menan. Yang dupi-dupi, tena pen lo dupi. Kuduk lah-lah di ilmu. Bahum sabah, lah-lah di balabah. Pertih jamang uri kalan, oh, salih rumpur rumahnya. Sajai bahum sabah, ya, nak pergi ke meratik. Padahal ni bom sabah balabang yang sering macam roh bom amur. Tapi gara-gara ikut legok saleh-saleh, insyaAllah dia akan saleh. Ya benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, cina kalian ni kerit dengan Allah. Ternyata Quran ha'id dablau. Hape'e. Ya kan? Yang kamu ni kerit kan? Abo, cina dulu. Ambal. Nyan ambal di rumah tanya ambal yang tak kuduk bak mek bak ruang tamu. Ibu dah jame gilha-gilha ambalnya. Cik lapik kaki batanya. Padum ambalnya. Ayum ambalnya na yang 2 juta di tengah truk 5 juta yang ada rumah hulung kaya mungkin truk 5 juta. Yang habis kurang 2 juta. Takarat tablo ambal. Ambal sanggup tablo. Yang haid tablo na debut ikan maya. Yang nak ulung tika semayang, gambar menggejit, petai daru kat tinggal kejap. Kejap. Atas lampu nuar jamun. Kalapan bro warna mik dengan tika semayangnya. Dia katanya pujak dan bro lain, pusaka. Alasan pusaka pada si anak tinggal gila kena. Ya ni? Drone urinang padung yung bajen. Yung bajen urinang na yang si juta yang tengah yu. Pada nubur tujuh-tujuh retuh nublok bajen. Bajen sanggup nublok. Yang haik blok, telekom dengan kemayang. Dia tak tu telekom, ek lelat, anak dua droi. Dan tu tipu tanya, krip dengan Allah. Ya kan? Lungkai yang baru ni. Urin gadah hilap di masjid. Nampak-pak panas. Yang gitu masalah gadah silap di masjid. Padahal punya gadah silap pak lapangan bola anak bunga. Tapi punya gadah di masjid kumpet-pet pun. Saya kajak masjid cikak gadah silap. Padahal punya gadah. Padahal pak lapangan bola bakal anak gadah. Anak gadah. Gejak pak kanduri gadah silap. Tapi anak kumpet-pet kajak masjid. Asal itu masjid cikak bunga. Asal yang menyangkut ke Allah cipta bunga ini. Yang ini teriak kan. Lagi apa ada pula kuno. Boh anggur. Serduh ribet. Tak
boh kikilo anggur. Lat minjam di gagal truk betul mong tu boh anggur. Boh anggur sanggup jadu dah tertu ribe. Boh musabah 20 ribe hai tablo. Nah rumah yang beliau dah kemayang katanya nak boh musabah. Kutuot, nak pereh leh ni. Kujak berikut, kucuk dari roti mah, kucuk keju. Dan saingan Allah cita kriat. Kak, maka lu berkata, orang yang nak di kampung rumpitnya,